Tadi saya dapat informasi, katanya di sini jual nasi begini. Bogana. Ngampepi, ya ampun. Oh, khas Jawa. Khas Jawa, Bogana, terus, oh banyak ya. Nasi langi. Ya, ada nasi kerawu. Ada nasi sisa nggak? Nasi sisa nggak ada, Pak. Kita habis terus. Oh, amin, amin. Laku berarti. Ya, amin. Tapi saya tadi penasaran dengan nasi Bogana. Mbak, siapa namanya? Mbak Angel. Oh, Mbak Angel. Mbak Angel, saya minta nasi Bogana sama nasi langi. Langi? Langi apa langgi? Langgi. Langgi? Oh, kayak Angel langgi. Nasi campur Jawa? Oh. Oh. Ini apa ini? Bogana. Oh, Bogana. Langgi, langgi. Langginya? Oh. Langgi lebih meriah ya? Iya. Rame gitu loh. Neng, mau yang mana, Neng? Mana aja, Kang. Ayo. Nih, yang langgi. Iya. Kita coba, Neng. Nasi Bogana. Gurih. Gurih dari rasa serundengnya. Sama. Bogana banget dah. Bogana. Kamu tuh cobain sambelnya deh. Coba sambelnya. Sambelnya tidak bercanda. Iya. Pedes. Minumannya sini ciri khasnya apa aja, Mbak? Kita ada sari jeruk. Uh-huh. Ada sari jeruk juga, sari jeruk nipis. Spesial ada cendol ya? Sama cincau. Spesialnya ya? Iya, spesial kita cendol bayam sama cincau hijau. Nah, ya udah kalau gitu kita pesen es teh tawar. Iya. Kirain mau cincau dua. Es teh tawar dua. Sambelnya asoy. Mbak Angel, yang punyanya kan? Iya. Iya. Mbak boleh ngobrol sedikit, Mbak? Boleh. Sini, Mbak. Mbak Angel. Iya. Ini saya lihat ada kayak sedikit kemiripan ya dari nasi langi sama langgi, nasi langgi. Langgi, nasi langgi sama nasi Bogana. Bogana. Iya. Ini yang bikin beda signifikannya itu apa, Mbak? Di dagingnya, kalau nasi langgi dia kita pakai daging sapi suwir, dia daging suwir manis. Kalau Bogana kita pakai ayam. Hmm, gitu. Itu signifikannya di situ. Tapi emang ciri khas dari nasi langgi ini atau nasi Bogana ini di suwir? Iya, emang kebanyakan di suwir rata-rata. Itu asalnya emang biar di apa sejarahnya tuh emang biar singset aja gitu ya, biar gampang ringkes, di. Iya, ringkes kan, singset badan. Enggak, ya singset juga maksudnya kan praktis gitu. Iya. Oh gitu. Di sini ada macam-macam apa aja, Mbak? Kita ada nasi kerawu, nasi berkat, nasi udang kremes, nasi Bali. Juga ada nasi pecel, nasi liwet. Terus juga ada soto kudus. Bahan dasarnya semuanya hampir sama dengan ini. Iya, beda-beda. Beda isinya, macamnya beda-beda. Mbak Angel? Iya. Kan bisa terbilang masih muda nih. Ide pertamanya tuh sampai menyediakan semua serban. Ini banyak macam loh, nasi liwet, nasi Bogana, nasi Bali, nasi langgi. Ide awalnya seperti apa sih, Mbak? Ide awalnya tadi pertama kita cuma nasi Bogana. Terus kita tadinya cuma hanya terima pesanan aja. Terus kemudian permintaan makin banyak, terus kita ada tempat di sini, yaudah kita coba dan kita coba melengkapi dengan berbagai menu lainnya, berbagai macam menu lainnya, biar variasinya banyak. Kita di sini buka di sini udah 12 tahun ini. Ini? Di tempat ini? Iya. 12 tahun? Wow. Boleh minta foto? Boleh. Nanti kita simpen di Instagram kita ya, Mbak ya. Oke, siap. Berarti kalau berteriak, apa ya, Neng ya? Soalnya nasi-nasi semua di sini, Neng. Nasi-nasi! Bawa nasinya dong. Oh, bawa nasinya, oke. Okay. Oh, iya. Kang, nasi-nasi gitu ya. Oh, nasi-nasi. Dah, ayo, berarti, Kang. Berarti hitungan ketiga teriak, nasi-nasi. Oke. Okay. 1, 2, 3. Nasi-nasi! Nasi-nasi.